Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi PPG guru sekolah dasar atau guru SD. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang belum sempat lihat part 1, silakan lihat pada kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal nomor 1, kriteria kesuksesan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria kesuksesan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik. A. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan intak ke siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. D. Kompleksitas indikator daya dukung dan intak ke siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan intak ke siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kompleksitas indikator. Kompleksitas indikator daya dukung dan intak ke siswa. Soal nomor 2. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi dari KKM atau KBM kecuali titik-titik. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bahan bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. E. Untuk bahan laporan kelengkapan administrasi sekolah. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Soal nomor 3. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Kuisioner. B. Tertulis. C. Pedoman wawancara. D. Pedoman observasi. E. Tes hasil belajar. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Pedoman observasi. Soal nomor 4. Setiap kali akhir pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum yang dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 5. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberi soal-soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi dan bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal nomor 6. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk titik-titik. A. Penilaian proyek. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian antar teman. D. Penilaian diri. E. Penilaian kinerja. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Penilaian kinerja. Soal nomor 7. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang berprestasi belajar yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan.
sehingga guru perlu melakukan remedi dan serancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar, yaitu titik-titik. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Strategi belajar yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. D. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. E. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 8. Jika seorang guru ingin melaksanakan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang terpenting dipahami guru dalam merancang program remedi bagi siswa, yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Menggunakan rancangan pembelajaran yang baru dengan yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Soal nomor 9. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik-titik. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban tes, hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa dengan yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Soal nomor 10. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasil tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik. A. Diberikan bahan ajar berupa modul. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Mengadakan pendalaman materi terkait KD tersebut. E. Memberi tugas pengajaran lembar kerja siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Soal nomor 11. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga, namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu titik-titik. A. Waktu belajar yang cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikit jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Sumber daya. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Soal nomor 12. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan project. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah titik-titik. A. 1, 2, 4, 3, 5, dan 6. B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. C. 1, 3, 2, 4, 5, dan 6. D. 1, 3, 2, 5, 6, dan 4. E. 1, 2, 3, 5, 4, dan 6. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Soal nomor 13.
Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang tepat adalah titik-titik A, 1, 2, 3, dan 4, B, 2, 3, 1, dan 4, C, 1, 3, 2, dan 4, D, 3, 2, 1, dan 4, E, 2, 3, 1, dan 4. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B, 2, 3, 1, dan 4. Soal nomor 14. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan beserta serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan titik-titik A. Discovery, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project-based learning. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Discovery. Soal nomor 15. Seorang guru ingin pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah titik-titik A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Orientasi, belajar kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Soal nomor 16. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria ketuntasan belajar atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik A. Kompleksitas indikator daya dukung dan intak ke siswa. B. Kompleksitas indikator daya dukung dan kemampuan guru, sarana atau prasarana dan intak ke siswa. D. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan intak ke siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Kompleksitas indikator daya dukung dan intak ke siswa. Soal nomor 17. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kegiatan kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali titik-titik A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. C. Digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Sebagai pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Soal nomor 18. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melaksanakan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah titik-titik A. Kuesioner, B. Tes tertulis, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar, E. Pedoman observasi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Pedoman observasi. Soal nomor 19. Setiap kali akhir pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan. B. Kurikulum dan silabus. C. Karakteristik siswa. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Kemampuan awal siswa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 20, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda.
B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi tinggi berikut instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Oke, demikianlah pembahasan seputar prediksi PPG guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum sempat nonton video bagian pertama, silakan lihat pada kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.